Wow, a very nice video ya, Der. Itu keren banget ya. Itu di mana kalau salah Bromo mungkin kali. Bromo, tapi looks-nya kayak benar-benar di mana gitu ya. Der, pasti keyboard yang di rumah juga amazed banget dan emang itu video yang sangat bagus. Itu sebenarnya fashion film, Der, okay, dari Visiona. Itu di dalam ya bisa dibilang film tadi ada fashion-nya, tapi kok ada dance-nya juga ya? Nah, itu dia. Sekarang nih fashion film enggak cuman film aja, tapi juga memberikan unsur dance dan movement-nya supaya lebih dinamik, supaya lebih interesting juga buat yang nonton. Oke lah kalau gitu lah. Penasaran kan? Datengin aja langsung Cuticle aja lah, tadi dancernya tadi cantik banget, luar biasa, gerakannya juga kita tanya-tanya aja gimana? Iya, kita langsung ngobrol sama dia ya, details dan prosesnya. Ini dia Kai. Hai Kai, apa kabar? Aduh, videonya luar biasa. Kai, selamat datang ya ini. Kai Tajudin, betul Kai ya? Kai Tajudin. Berarti kamu tergabung di Cube Visioner ya? Iya betul, di Cube Visioner. Oke, ini kita penasaran mengupas yang namanya fashion film. Di sini tuh fashion filmnya tiba-tiba kamu ada unsur dance-nya juga, ya kan? Fashion-nya tetap ada, ya kan? Baju yang ditampilkan juga ada, itu gimana sih awalnya seperti itu? Sekarang kan banyak yang incorporate dance ke fashion film ya, karena fashion film itu juga movement dan moving image, jadi desainer itu kalau misalnya untuk mempromosikan bajunya di fashion film juga movement-nya lebih kelihatan. Jadi juga penting ya. Kalau movement penting, jadi untuk consumer-nya dia tahu, oh itu tuh jatuhnya bajunya seperti ini, kalau lagi berjalan kayak dipakainya seperti apa. Gitu kan, kita bisa main di stylingnya juga atau seperti apa gitu. Oke, apakah ini yang namanya pembaruan dari yang namanya fashion, kan kita tahu ya catwalk di runway gitu ya. Itu kan juga sebenarnya kelihatan juga ya kan. Terus ini tiba-tiba masuk ke dalam dance juga gitu ya. Ya mungkin kan bedanya fashion sekarang udah future of fashion juga orang bosen ya kalau misalnya gitu-gitu dong. Sekarang juga banyak fashion show juga yang ada narinya gitu. Misalnya di terakhir mereka dance untuk bikin lebih lively dan dinamis itu lagi sih sebenarnya. Jadi Kak ini selain choreographer, kamu juga creator konten dari Visioner untuk Cuticle ya? Betul. Jadi dari konsep-konsepnya, Der, dia juga yang buat dan dia juga yang ngedance. Boleh deh diceritain deh, yang Cube barisan di rumah. Ini keterlibatan kamu kan creative director untuk Cube-nya Visioner ya? Yes. Itu apa aja sih yang udah dibikin? Kalau dari Visioner sih kita udah mengangkat banyak banget designers ya, nggak cuma dari yang high-end, tapi juga street style, juga ada yang kita buat, ada documentary. Ada yang membedakan nggak ketika nikah ini? Iya, misalnya, gue dapet job sebagai hari ini, ngedance nih. Iya, benar. Sementara di situ kan kelihatannya kan ada brand yang lo tampilin juga kan? Iya, betul. Itu ada bedanya nggak sih sebenarnya? Pasti setiap konsep akan beda-beda treatment ya. Kalau misalnya yang tadi itu konsepnya adalah si Swasti ini adalah seorang perempuan yang mencoba berinteraksi dengan alamnya gitu. Coba keuntungan ketika kamu gabung di Cube Visioner apa aja yang udah kamu dapetin? Misalnya kalau untuk saya sebagai dancer, saya dipromot tiba-tiba diajak ngobrol sama dari sama itu kan. Ini sih pintar banget ya membuat kita bahagianya. Atau itu kalau dari dancer ya, jadi dipromot aja kayak talent-talent dari kreatif dari fashion dan pokoknya kreatif in general sih. Tapi kalau misalnya buat designer, fashioner itu kita juga nge-build community untuk mempromot nih, ayo brand lo apa yang bagus-bagus akan kita promot di sini gitu. Ini Cubers. Masih ragu punya apa? Fashion misalnya di bidang dance gitu ya. Dance atau fashion. Gabung Cubers dong. Iya. Pasti akan dipromote. Caranya gimana sih Kai supaya buat talented orang-orang yang bertalenta yang belum bergabung dan mungkin mereka juga pengen gabung. Oke, kalau mau tahu tentang Visioner bisa akses ke www.cubicle.id. Lalu klik jelajah dan pilih di situ Cube Visioner. Semua tentang Visioner dan memang juga passion-passion lainnya ada di cubicle.id. Kalau ngomongin fashion, Cubers, kita tantang gimana? Kita ada challenge fashion. Iya, coba gimana? Dan buat Cubers yang di rumah, kalian ini harus nge-post satu selfie menggunakan outfit yang paling kece, pokoknya yang paling keren. Ini harus selfie berarti ya? Benar, selfie. Dan itu kamu posting dan mention ke Twitter @cubicle_id dan juga @netmediatama. Jangan lupa dengan hashtag cubicle. Pokoknya harus paling kece, dia akan menjadi pemenangnya. Pokoknya follow dulu ya Twitter kita ya, @cubicle_id. Ketahuan ntar tuh, ya kira-kira siapa yang beruntung. Dan yang beruntung itu dia tadi, Der, dapat iPhone 6.
Thank you so much, Kak. You're so inspiring. Keren banget. Pasti menginspirasikan banyak perempuan juga nih, Cubers di rumah. Amin. Ya, betul. Ini sebelum kita lihat penampilan dari Kai Tajudin, ini kita bilang dulu sama Cubers yang di rumah. Pokoknya saksikan terus Cubicle ya. Ini tiap hari Minggu jam 11:30 malam waktu Indonesia bagian Barat ya. Ya kalau gitu silakan, Kai. Udah siap? Thank you. Bye-bye. Thank you juga buat Cubers yang di rumah. Bye-bye. See you next week, Creative Tribe. Kai Tajudin. We'll be right back.